Wah, 42 ini Sudiro Tunggajaya New Bagira. Langsung rebut. Oke, teman-teman, selamat datang dari terminal Bungur Asih Surabaya pada hari Sabtu sore ya, tanggal 15 Juni 2024. Nah, untuk update keberangkatan Sudiro Tunggajaya sore hari ini, 42 ini ada Sudiro Tunggajaya New Bagira ya, ramai banget itu, berebut di sana teman-teman. Muat apa enggak itu nanti, bisnya seperti itu langsung di serbu sebanyak itu ya. Di jalan lagi guys, mudah-mudahan untuk penumpangnya selalu diberi kesehatan panjang umur sampai bisa melaksanakan hari raya Idul Adha di kampung halaman ya. Yang jelas tidak muat. Guys, di tengah jalan ya. Seharusnya tadi parkir di sini, teman-teman. Jelas tidak muat ini. Dan buat teman-teman semua yang lagi bergabung di channel Pucang Gunung Pacitan, jangan lupa dibantu like, comment, dan subscribe ya. Dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak tertinggal untuk update video terbaru dari Pucang Gunung Pacitan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah support di channel saya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberi umur panjang dan rezeki yang berkah barokah ya. Ini ada Bagong Tulung Agung ya. Belakangnya ada Aneka Jaya, patasnya Pacitan ini. Aneka Jaya Pacitan, Paradise of Java ya. Nah ini nggak tahu nih nanti ada tambahan atau ada bis lagi. Paling tidak ini dua bis lagi baru habis. Belum nanti kalau datang lagi ya penumpangnya. Soalnya semakin sore, semakin malam, calon penumpangnya semakin bertambah dan semakin berdatangan lagi. Yo, banyak tidak kebagian tempat tadi, kasihan teman-teman. Dan ini bapaknya tadi yang nunggu juga belum dapat bis ya. Bentar ini, oh mau kesini dulu ya. Mudah-mudahan di jalan sana nggak macet ya, bisa cepat lagi untuk armada berikutnya teman-teman. Kasihan yang ini ya, yang nunggu lama tadi. Itu di belakang udah sebanyak itu, belum juga kebagian tempat.
Yo, momen yang sangat istimewa atau spesial ya di bulan ini ya, bulan apa namanya, bulan kurban. Tekonek kan. Sing buri kaya sak mono kae. Part 2 penumpang juga masih menumpuk, belum bisa terangkut semua ya. Benar-benar luar biasa ya untuk lebaran haji ini, yang ingin merayakan kurban di kampung halaman. Langsung gas ini kayaknya nih, tidak istirahat, langsung tolak ke Magetan putar balik. Itu masih nunggu yang armada belakangnya, yang di belakang itu ya. Nah ini ya untuk Jutira Tingga Jaya New Bagira. Wah, langsung berangkat teman-teman. Ribuan orang di terminal Surabaya Bung Rasih itu sangat luar biasa. Wah, ini Ponorogo Indah juga datang lagi, tidak muat ini. Langsung gas, semoga selamat sampai tujuan ya untuk Jutira Tingga Jaya New Bagira. Ini ya situasi di belakang terminal, ada sore harinya habis maghrib nih, ramai banget. Ini juga masih menunggu SPC ya. Kita lanjut lagi ya, ini untuk armada Taraka baru nyampe teman-teman. Mudah-mudahan ini penumpangnya juga bisa terangkut ya, karena sudah menunggu lama dari tadi sore ya, sampai jam 6 ini sudah malam. Pintu belakang nggak bisa dibuka teman-teman, kalau dibuka pasti rebutan ya. Istimewa pokoknya, luar biasa ya Sutira Tingga Jaya, perjuangan mau mudik ini ya. Jadi buat teman-teman semua itu ya, kalau momen-momen seperti ini, harap hati-hati untuk barang bawaan Anda, seperti barang-barang yang berharga ya, jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan teman-teman ya. Luar biasa istimewa ya, momen spesial hari raya Idul Adha teman-teman. Kita juga meliput di sini ya, di
parkiran belakang ya. Ini biasanya Taraka ini sore sudah ready. Ini tadi infonya juga perjalanannya macet banget ya, menuju di terminal Lombok Ras itu macetnya luar biasa ya. Sampai seperti itu ya, perjuangan orang mau pulang. Kasihan yang bawa anak kecil atau orang tua-tua itu ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, buat teman-teman semua ini yang mau pulang ini ya. Kadang saya juga kasihan banget ya. Sudah terlalu malam terus ini armadanya juga. Juga kasihan banget ya. Masih banyak ini penumpangnya ini. Mungkin kalau dua bis lagi ada ini yang belum masuk nih ya. Nah, mungkin untuk update video saya di part 2 ini tadi ya cukup di sini dulu, dan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah setia atau sudah support di channel saya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas atau video-video yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau ini mau ada yang mau berdiri apa gimana tuh ya, mungkin bisa terangkut ya teman-teman.